Hai Smile, kembali ke my YouTube channel. Jadi sesuai dengan request kalian semua, hari ini aku bakalan kasih tahu kalian cara bikin wajah putih, mulus, glowing menggunakan masker Ajinomoto. Dan untuk bahan di sini harus kalian siapkan ini cuma 3 bahan aja, dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video kali ini aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung, biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Makanya kan harus nonton sampai habis, jangan sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk ketiga bahannya terlebih dahulu. Nah, untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah setengah buah tomat. Nah, untuk buah tomat ini harus kalian haluskan, bisa dengan cara diparut atau bisa juga dengan cara di blender. Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Jadi kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Ajinomoto. Atau kan juga bisa menggunakan merek lain seperti dari produknya Sasa atau dari produknya Miwon. Dan buat kalian yang tanya, kak emang menggunakan Ajinomoto untuk masker wajah itu aman? Nah, jadi untuk Ajinomoto atau garam ini aman digunakan untuk kulit kalian. Apalagi untuk Ajinomoto atau garam ini memiliki manfaat yang banyak untuk kulit. Contohnya saja, bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan kulit, atau bisa juga digunakan untuk mengurangi kadar minyak berlebih yang ada di kulit wajah kalian. Jadi untuk kalian yang ingin pakai Ajinomoto ini untuk masker wajah, itu aman-aman aja. Dan kita lanjutkan untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah pelembab Fair & Lovely. Nah, untuk pelembab Fair & Lovely ini harganya sangat murah meriah. Satu saset seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp4.500 aja. Nah, untuk pelembab Fair & Lovely ini sejak dulu memang dipercaya sangat bagus digunakan untuk memutihkan, mencerahkan, serta mengglowingkan kulit wajah kalian. Nah, jadi itu dia adalah ketiga bahannya, ada Ajinomoto, setengah buah tomat yang sudah dihaluskan, dan juga pelembab Fair & Lovely. Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok yang nantinya bakal kita gunakan untuk peracik maskernya. Untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya. Dan untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget. Jadi untuk yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu untuk setengah buah tomat yang sudah kita haluskan. Nah, jika sudah, kemudian langsung aja kita tambahkan untuk 1 sendok teh pelembab Fair & Lovely. Oke, kita takar dengan menggunakan sendok. Nah, kurang lebih sekitar segini. Jika sudah, langsung aja kita tambahkan untuk Ajinomoto. Untuk Ajinomoto ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar setengah sendok teh aja. Nah, jadi kita boleh menggunakan Ajinomoto sebagai masker wajah asal tidak berlebihan. Nah, jika sudah, kemudian langsung aja kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Dan jika semua bahannya ini sudah tercampur rata, nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini, akan membentuk seperti pasta. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita. Benar-benar gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water. Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih, kemudian kalian pakai masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Nah, saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu, benar-benar enak banget. Nah, jadi ini dia, udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu. Atau kalian tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip dulu biar gak kelamaan ya guys. Stay tuned. Nah, jadi ini dia, masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya.
Nah, jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara Ajinomoto, buah tomat, dan juga pelembab Fair & Lovely-nya. Dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Nah, jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan, sekarang ini wajah aku itu langsung terasa lebih kencang, satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya. Dan selain itu juga sekarang ini kulit wajah aku itu tampak lebih glowing. Dan yang paling aku suka lagi untuk tekstur kulit wajah aku yang semulanya itu berasa kasar dan juga kering banget, sekarang ini jauh lebih lembut, lebih halus, dan juga sangat lembab. Pokoknya masker itu benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah. Dan tuh kalian yang mau wajahnya itu putih, awet muda, terasa kencang, dan juga kelihatan lebih glowing, kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin. Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja. Dan tuh masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Dan alhamdulillah selama aku menggunakan masker ini secara rutin, aku tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh di kulit wajah aku seperti timbulnya jerawat, beruntusan, iritasi maupun kemerahan. Malah wajah aku sekarang ini kelihatan lebih cerah dan juga sangat lembut. Oke, jadi saja video dari aku, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan untuk komen dan subscribe, selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching, bye bye. Thank you.